Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back. Kembali lagi dengan aku tentunya bersama Kang Setio. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara mengganti tema WhatsApp GB tanpa aplikasi tambahan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalain juga loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video tutorial terbaru dari Kang Setio. Nah, oke teman-teman, sudah jelas ya. Di sini saya menggunakan GB WhatsApp. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan WhatsApp biasa, silahkan ganti dulu WhatsApp biasa kalian dengan GB WhatsApp. Tapi sebelum diganti, silahkan di backup dulu ya, biar nggak hilang pesan-pesannya. Nah, kalian bisa unduh aplikasinya di blog saya, yaitu jalankutu.com. Silahkan diunduh, diinstal, kemudian login seperti biasa. Nah, oke teman-teman, langsung saja. Di sini saya asumsikan kalian sudah mengganti WhatsApp kalian dengan GB WhatsApp. Kemudian silahkan dibuka WhatsApp kalian ya, atau GB WhatsApp kalian. Tampilan utamanya seperti ini teman-teman. Nah, untuk mengganti temanya, kalian bisa pilih titik 3 pada bagian pojok kanan atas ini. Terus kemudian pilih GB setting. Ini close aja. Terus kemudian di sini ada menu GB Themes. Silahkan pilih ini teman-teman. Kemudian pilih unduh GB Themes. Nah, di sini ada banyak banget tema yang bisa kalian gunakan. Ada 4032 tema yang bisa kalian gunakan teman-teman. Nah, di sini silahkan pilih yang ingin kalian gunakan ya. Saya cari dulu yang menurut saya bagus ya. Santai teman-teman. Oh, kalau enggak saya mau ganti kayak iOS ya. Jadi gini, ada kolom search atau pencarian. Saya mau ganti iPhone misalnya. Nah, di sini ada teman-teman iPhone X atau juga bisa iOS. Nah, ada juga ya tema-tema seperti ini. Nah, di sini saya mau coba ganti yang ini teman-teman. Kayaknya bagus ya, warnanya agak pink-pink gitu. Nah, jika sudah ketemu tema yang ingin kalian gunakan, silahkan klik install. Akan muncul pop-up seperti ini, silahkan klik OK aja teman-teman. Ini mengunduh. Tunggu aja sampai selesai. Nah, seperti ini. Dan tema kalian sudah terganti teman-teman. Gitu. Nah, jika kalian ingin mengembalikan seperti semula, kalian bisa pilih titik 3 lagi. Terus kemudian pilih GB setting. Ini close aja, kemudian GB themes, dan di sini setel ulang preferensi atau pulihkan GB theme ya. Ini dua-duanya bisa. Ini tampilannya seperti ini teman-teman di grup. Nah, kalau GB WhatsApp itu chat sama grup itu dibedakan ya teman-teman, kalau misalkan kalian pengguna baru GB WhatsApp. Nah, seperti ini status juga beda ya, kayak gini tampilannya teman-teman, keren kan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dan terima kasih banget sudah stay di channel saya yang sudah subscribe lama, dan yang belum subscribe saya tunggu subscribe-nya. Baiklah, gitu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.